Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kanede Pecelok. Ini adalah video perjalanan kita dari Magelang ke Temanggung, terus pulangnya kita lewat Wonosobo. Jadi kita muter nih rutenya, teman-teman. Nanti video full perjalanannya bisa teman-teman lihat, nanti linknya ada di sini, teman-teman. Nah, pas kita pulang dari Kledung Park, kita lihat nih ada kebun teh di pinggir jalan. Kayaknya bagus banget nih, jadi kita mau mampir bentar sekalian istirahat. Nah, seperti ini nih suasananya, teman-teman. Kebun teh ini namanya Res Area Rinjani atau Kebun Teh Candiasan. Lokasinya ada di Jalan Parakan, Banjaran, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo. Lokasinya ada di pinggir jalan, jadi teman-teman nggak bakalan susah nih buat nyarinya, karena dari jalan raya kelihatan banget. Untuk harga tiket masuknya, per orang cukup Rp7.000, kemudian untuk parkirnya cukup Rp2.000. Buat teman-teman yang suka foto-foto, tempat ini tuh rekomendasi banget, banyak spot foto yang bagus nih di sini. Ya, mirip-mirip sama kebun teh Sekatok Tambi. Ada jembatan bambunya juga nih, teman-teman. Udaranya juga sejuk, biarpun di pinggir jalan, tapi tetap aja rasanya tuh seger banget udaranya. Buat teman-teman yang sedang melakukan perjalanan dari Temanggung ke Wonosobo atau sebaliknya, tempat ini nih rekomendasi banget nih teman-teman buat istirahat. Di sini view-nya bagus banget. Kalau cerah pasti kelihatan Gunung Sindoro dari sini. Di rest area Rinjani ini juga terdapat warung-warung loh, teman-teman. Kalian bisa ngopi sambil makan makanan khas Wonosobo. Yang paling khas itu ada tempe kemul, teman-teman. Nah, cocok banget tuh makan tempe kemul yang masih hangat sambil menikmati suasana kebun teh yang sejuk. Oke, sekian dulu videonya. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman yang mau kesini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.